Ini kau udah hari ini mau? Oke. Buat kelas. Hari ini. Kafe itu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, berjumpa kembali dengan Cak Budi tentunya. Masih di channel Cak Budi Official. Hari ini saya berada di kota Salatiga. Hari ini saya berpijak di alun-alun yang sangat indah di kota Salatiga ini. Ya, ada ikon, ada pemandangan yang menyejukkan hati di Salatiga ini. Tentunya Cak Budi tidak lain dan tidak bukan pastinya akan mengunjungi mbah-mbah yang ada di Salatiga ini. Siapa sih yang akan Cak Budi kunjungi hari ini di Salatiga ini? Tapi sebelumnya itu saya mau panggil Lina dan teman kita yang ada di Salatiga ini. Lina sini, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ada Lina dan ada teman kita. Boleh perkenalkan diri, siapa sih namanya? Fitriani Nia Sarati, Cak. Oh, Fitriani. Panggilannya siapa? Fitri. Fitri. Asli orang Salatiga? Enggak, suamiku yang asli Salatiga. Cak. Suami. Wah, ini kan Cak Budi mau mengunjungi seorang nenek. Mau ikut? Boleh enggak, Cak? Boleh enggak, Pak? Boleh, ya. Boleh. Kebaikan kita bagi bareng-bareng, ya. Nah, Saya mau mengunjungi seorang nenek di Kecamatan Argomulyo. Tahu nggak itu? Tahu, deket ya? Deket sekali. Oke, serius mau ikut? Boleh. Soalnya beliau ini orang sibuk, jadi saya sungkan kalau mengajak beliau kemana-mana gitu. Serius mau ikut? Boleh, Cak. Nah ini Cak Budi akan mengunjungi seorang nenek sebatang kara. Nggak punya siapa-siapa. Kondisi pun sangat memprihatinkan. Kondisi rumah juga sangat memprihatinkan pokoknya deh. Pokoknya nanti kita dibikin apa ya, melo di sana nanti kita hanya. Iya, semewek. Ya? Di saat iya, jadi penasaran nih, Mbak. Pasti penasaran. Padahal aku orang Salatiga loh ini. Belum tahu toh ini? Belum tahu, Cak. Ya udah, oke, enggak usah berlama-lama. Oke. Langsung kita menuju ke lokasi. Sekitar berapa menit dari sini? Paling setengah jam sih, Cak. 30 menit. Oke. Oke. 30 menit. Oke. Oke. Ya udah, kita enggak usah berpanjang lebar, kita langsung menuju lokasi. 30 menit perjalanan dari Kota Salatiga. Oke. Seperti apa? Kebersamaan dan keharuan bertemu mbahnya nanti, pantengin terus, masih di channel ini ya. Salam menebar kebaikan. Ayo. Salatiga ini ya? Iya, ini padahal sih yang loh jam hampir jam 12. Setengah 12. Hujan cak di sini. Oh, gitu. Adem banget. Tapi sejuk.
kita kan tadi sudah sempat mampir-mampir ke pasar juga, beli ini nih, jarik atau apa sih, cewek. Kalau orang Jawa pasti paham lah ya. Cewek. Cewek. Ya, ini coba lihat sih tadi. Biar ini ya. Nah, kita udah beliin jarik ini buat bahnya ya. Orang tua tuh kan sukanya pakai ini kayak gini kan. Atasannya. Ya. Biar buat manfaat buat bahnya ya. Kan orang tua kayaknya kayak ini. Ya. Zaman bahku zaman dulu ya gini. Tapi ya. Ya sama, orang tua yang suka pakai kayak gini. Gitu ya. Sudah. Ini udah deket ya, Cak? 4 kiloan lah. 4 kilo. 4 kilo. 4 kiloan. Udah mau deket berarti. Ya, udah mau deket ya. Oke, kita lanjut perjalanan ya. Terima kasih. Oke, bismillah. Lokasinya ini berada di dalam sana ya. Tadi saya nanya di situ, itu nanti ada warung itu belok kiri masuk ke dalam. Tapi nanti di situ kita nanya lagi. Ya, ya beginilah. Nanya itu paling kurang ya 5 kali turun nanya itu pastilah. Karena kita orang jauh, ini hanya ada alamatnya aja. Kalau alamatnya nggak lengkap, wah ribet lagi. Alhamdulillah ini kayaknya insya Allah ketemu. Nanti kalau udah ketemu RT RW-nya, baru kita nanya nama mbahnya, oke? Kita mau nanya lagi, ya ini ada ibu-ibu lagi kumpul, ya? Oke. Ternyata rumah mbahnya sini. Ini alhamdulillah diantar sama ibunya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol sama ibunya ini ya. Oke. Dulu kan saya sudah bilang kalau dikasih makan tiap hari saya itu giliran. Tapi cucunya bilangnya itu kan sudah diurusin gitu. Jadi kan sini ya masyarakat ya terus diem saja atau terusan. Itu nggih. Kan satu RT. Tapi kalau tidurnya sendirian gitu nggih. Sendiri toh, Mas. Iya ya. Itu memang nggak punya suami. Suaminya sudah meninggal. Nggak punya anak kandung ya bu ya. Nggak ada. Terus untuk rumah di tempat ini rumahnya siapa itu? Itu ya rumahnya Mbak Sainam sendiri. Oh. Bantuan dari pemerintah. Oh gitu. Bantuan. Kalau kondisi rumahnya seperti apa bu? Ya rumahnya ya kalau ya, orang umum ya nggak layak huni. Iya. Iya. Namanya orang. Ibu sendiri siapa namanya bu? Saya Ibu Rahmaton. Ibu Rahmaton. Ini ikut dusunnya dusun mana ini, Bu? Teteh Wates. Teteh Wates Kumbolrejo ini. Oh. Budi? Teteh Wates Kumbolrejo. Teteh Wates? Iya. Teteh Wates Kumbolrejo RT5 RW6. Iya. Oh. Ini maksudnya sini? Alhamdulillah kita udah sampai di lokasi diantar sama ibunya tadi. Iya. Ya. Ayo.
Mbak, assalamualaikum Mbak. Oke, ngendelan apa Mbak? Lalu apa nih Mbak? Obe. Sini. Oke. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Mbak. Ya, oh ya Bu, makasih ya Bu ya. Sama-sama. Makasih Bu, mudah-mudahan. Mampir di warung makan situ. Nggih, insyaallah. Makan nasi jagung goreng. Waduh, nggih. JP sana kalau mau mampir boleh. Nama warungnya tadi apa Bu? Maktun. Maktun. Nggih. Matur suwun nggih Bu. Iya. Saya Mas. Nggih. Baik. Sinten namine, Mbah? Nggih. Bok Sainem. Ten mriki kalih sinten, Mbah? Kalih lali kula nenten. Iki kopi dene wae kritis. Oh, jalan. Ten mriki piyambakan, Mbah. Piyambak. Kita masuk aja ya. Ya, dalem. Sebelum kita ngobrol sama beliau, ini kita lihat kondisinya. Kondisi tempat tinggal yang ya memang tidak layak ya. Makanya baik, baiknya terisiko rutin. Oh. Nih kau dahar nih kau? Nggih. Buat kelas. Makan hari ini. Kafe itu dah. Di tulang meleh purun. Tulang malih nggih. Enak nggih. Wonten asem-asem. Purun sope. Purun Mbah nggih. Sithik-sithik nggih. Nggih. Lah siapaken nggih. Ini kita kan mau nyiapin makan buat Mbahnya, tapi kok enggak ada piring, enggak ada apa-apa di sini. Ya. Makan piring, Mbah. Coba kita lihat ini. Ini enggak ada piringnya, enggak ada apanya. Ini tadi, kan sedangkan ini tadi kan kita belikan ini juga sayur asem gitu. Ini tuh ya Allah, ini kompor apa ini? Terus airnya enggak ada tempatnya, ini gak mau suapin Mbah. Coba disuapin pakai tangan aja, misal pakai air gitu. Boten enggak ada. Kalau ini kan kuah, Mbahnya pasti suka. Pinjam. Nah, iya. Ada, Pak? Ada, Bapak. Oh, stop. Udah gak dicuci, gak ada air. Sini, Pak. Ada piring tapi kotor kayak gini. Tuh, ini kita mau cuci dulu ya. Tuh, sana cuci di mana, Mbak? Di sini gak ada tempat cuci. Ini pakai air ini. Ini kuap. Sini, ya. Ini cuci. Iki seger. Iki seger. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih.
Bismillah. Nah, seger. Nah, pusing ya, Mbak. Tuh, ngecat ya, Mbak? Ecol. Jempol putih, jempol. Jempol. Jempol putih, jempol. Sini, Mbak. Ecol. Jempol. 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 Ecol. Dar singkat, Mbak. Dar singkat, misalnya sehat, Mbak. Nggih, kabeh. Nggih, kabeh sehat. Sing kathah lek rudung ya. Ha. Wah, enak e, Mbak. Eco ta, Mbak? Eco. Oh iya, Eco. Kudu mangan kecut. Makanya tadi Mbak bilang kecut. Apa des? Mboten pedes kecut. Kecut, Mbak. Oh, di cewek itu. Ada. Tadi misi. Oke, Mbak. Yang saya. Wah, Ayu. Ayu. Wah, gelasnya cantik, Mbak. Kita Ayu, Ayu nih. Ayu, Ayu. Ningali si Ayu to, Mbak? Ayu, Mbak. Ah, gila. Ya. Ya. Anake, Mbak. Anake. Remen apa mboten diendangi putune? Hah? Seneng apa ora diendangi putune? Remen. Rame to? Rame to, Mbak? Ini sempet beliin. Oh iya, ini coba ditunjukin sama Mbak E carinya. Nah, carinya mana carinya? Ini. Ini di cari, Mbak. Niki, Mbak. Coba dibuka carinya. Tunggu. Kayak ini. Oh, niki. Nah, ini kita cari. Dipakai matur siram. Go, Mbak. Mbak. Oke, sama-sama, Mbak. Coba dibuka. Buka. Mangke tinggi, Mbak. Coba dibuka. Mangke tinggi kalau matur siram, Mbak. Mbae tadi tau uang gak, Cak? Oh iya. Mbae pirsa duit mboten? Non. Duit semerep. Iki duit piro iki? Niki pinten ta, Mbah, ngeten iki, Mbah? Mboten kertas kula. Lah, duit niki. Duit ini, iki. Angel, angel. Biasane duit apa lho, Mbah? Nggih, biasane apa le? Pinten, Mbah, niki, Mbah? 50. Nggih. Nah. Ngerti kok, Mbah. Apal. Ayam nek apal ya, Pak, nggih. Apa sih kuat ke kula mangke tak tanggal dikit berani buat oke nah ini wes ke kita kulipen go tapi kata mana sudah mau untuk lo kuat hati lagi pada duit gitu setidaknya mbahnya mbah saya 6 hari ini bisa tertawa ya yang sekian lama hanya seorang diri merenungi nasib buatan wanton lo buatan wanton terus tambah apa mbah lagi tegembal mah. Oke, boleh. Tegembal keren. Ting nggih. Aman ya tengriki, Mbak? Sarpi aman, Mbak? Nggih. Orang tua zaman dulu itu memang kalau nyimpan uang di sini, centing namanya. Centing. Tempatku centing ya. Kalau salah tiga apa sih namanya? Setagen. Oh, setagen. Taken. Nggih. Kain panjang itu loh. Iki taken itu setagen ya, Mas. Nggih, nggih. Nggih. Mang tebas loh. Nggih. Bekas laras. Amin. Aman. Amin. 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 Tapi jenengan remen to diandangi anak putune niki? Nggih. Remen nggih? Remen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya kita harus pamit ya. Monggo kan dulu enggak apa-apa. Iya. Apa ngobrol? Apa ngobrol to? Kita kayaknya harus pamit sama Mbah Sainem ya. Iya. Kita sudah sudahi kunjungan kita ke Mbah Sainem. Teman-teman yang pengen ke sini alamatnya, Cak? Heeh, mungkin teman-teman yang berada di Salatiga mungkin pin berkunjung ke sini bisa datang ke kelurahan Kumpul Rejo, RT 5, RW 6,
ya, Kecamatan Argomulyo, Kabupaten Salatiga. Tanya Mbah Sainem gitu, insya Allah tahu semua. Ya, kita pamit. Ya, kita pamit. Sama teman-teman. Mungkin bisa kakak situ sebentar. Kita pamit ya. Dadah. Assalamualaikum. Ya. Oke, teman-teman, dukung terus ya channel ini agar kita bisa terus keliling mencari para orang tua, para orang tua yang jompo yang memang butuh kasih sayang kita. Betul, betul banget. Doakan kita sehat. Hmm? Ya. Doakan kita sehat ya. Salam untuk perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti hari ini. Senang ya, banget. Apa hikmahnya bisa kalian ambil? Banyak. Setiap ketemu Cak Budi selalu banyak hikmah. Oh ya. Dan selalu positif, mengajak untuk hal kebaikan. Yang positif. Makanya kita sempat-sempetin, pokoknya nggak boleh nggak ketemu Cak Budi. Gitu ya. Terima kasih. Sama Bu Lina tentunya. Padahal orang sibuk ya. Iya, orang sibuk. Enggak, sibuk. Terus pelajaran apa yang bisa diambil dari ketemu dari Mbak Sainem ini? Ya jelas kita sebagai anak tetap harus ingat orang tua. Peduli dengan orang tua, menyayangi orang tua. Surganya di orang tua. Betul, ya. Sebagian harta kita ada mereka. Karena doa restu mereka, ridho mereka, ya. Jangan kapok ya, Kecap Budi. Kapan-kapan ikut lagi ya. Oke, siap. Oke. Siap.